Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar nih teman-teman? Semoga pada baik-baik ya. Nah, untuk live streaming kita kali ini, aku akan ngebahas seputar koleksi-koleksi kita, mulai dari kebaya hingga batik, nanti akan aku review juga semuanya. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, boleh banget dicek-cek dulu aja nih kak keranjang kuning kita di bagian pojok kiri bawah. Karena sekarang kita lagi ada 40 produk di dalam keranjang kuning, jadi lagi banyak banget yang koleksi-koleksinya. Dan juga ada produk terbaru juga nih kak, karena aku review juga. Jadi buat teman-teman boleh banget di scrolling aja dulu nih. Nanti kalau sudah ada yang suka juga boleh banget di komen-komen aja, biar aku bisa bantu jelaskan detailnya satu persatu. Ya, kita bisa mulai ya kak untuk live streamingnya. Aku akan mulai dari yang aku pakai sekarang. Untuk yang aku pakai sekarang ini ada di etalase nomor 9 untuk kebaya Zara. Ya, untuk kebaya Zara ini dia model tunik ya kak, dengan panjangnya di sekitar 90 cm. Nah seperti ini kak, kalau dipakai tuh sekitar di bagian lutut ya. Di sini aku lagi try on di warna mint ya. Kita juga punya banyak warna nih kak untuk etalase nomor 9 ini ya. Aku akan spill juga salah untuk warna lainnya. Di sini ada juga di warna mocha ya kak, ada juga di variasi warna mochanya seperti ini ya kak. Untuk di warna mocha etalase nomor 9. Nah ini juga warna gak kalah cakep nih ya teman-teman. Dia warna-warna netral ya warna muka ini. Dia juga warna coklat, dia mewah. Jadi cantik banget nih si warna muka. Seperti ini ya. Untuk etalase nomor 9 di warna muka. Ya untuk bahannya ini kita pakai bahan tile spangle. Dia juga udah fufuringka dengan bahan kaos. Jadi dipakai pun pastinya udah nyaman. Dan juga dia ini ada detail payet timbulnya di bagian leher. Seperti ini mungkin kalau di warna coklat gak terlalu kelihatan. Ya kalian lihat payet, ada payet-payet timbul di bagian leher sini dan di bagian depannya. Ya full sampai ke bawah. Dan juga ada detail red slotting depan. Jadi bisa juga nih buat teman-teman yang busui. Ya kak, untuk kebaya kita pun hampir 50% tuh busui friendly. Jadi buat kalian yang busui ini banyak banget pilihannya kak. Salah satunya dia etalase nomor 9 ini untuk kebaya Zara. Ya di bagian bawahnya juga dia ada detail cuttingan belahannya. Ya jadi dipakai apa tetap leluasa dan juga nyaman. Ya kak, untuk furnya pun kita pastinya selalu matchingin. Ya dari furing, payet dan juga slatting semua kita matchingin dengan warna kebayanya. Jadi pastinya itu kualitas kita pun premium. Ya kak, untuk di bagian depan. Dan untuk di bagian belakang. Sobat nih kak ya. Untuk etalase nomor 9 ya di kebaya Zara. Ya kak, kita di sini ada tersedia 4 size mulai dari size M hingga size double XL. Yang lagi aku pakai sekarang ini di size M-nya, dia dengan LD 96 cm dan untuk paling besarnya dia di LD 118 cm. Ya kak, sepertinya untuk di warna mocha etalase nomor 9 ya di kebaya Zara. Ini juga salah satu produk best seller kita nih kak ya. Ini juga salah satu produk best seller kita sekarang di tipe-tipe tunik ya seperti ini. Cantik banget nih kak ya untuk kebaya Zara ini ya. Buat teman-teman boleh banget langsung aja nih kak, kalau kalian suka ya bisa langsung digercepin aja. Oke, mumpung sekarang kita juga lagi ada promo nih kak untuk di semua etalase dari 1 hingga 40 lagi kita sale semuanya dari mulai 10 sampai 30% nih kak ya. Jadi ada di beberapa etalase yang ada banting harganya di diskon up 30% ya, harga jadi 90.000 aja. Jadi di sini kita ada beberapa kebaya yang harganya under 100.000 kak. Jadi kakak juga boleh dicek-cek ranjang kuningnya. Nanti kalau ada yang pengen di spill boleh banget langsung aja di komen. Ya ini tuh dia etalase nomor 9 di kebaya Zara. Ya kak, dia model tunik. Ini juga bisa banget buat dipakai ke kondangan. Ya kak, bisa dipakai ke kondangan. Ataupun buat acara-acara lain. Mungkin buat ibu besan juga ini bisa nih kak. Karena juga pas itu pernah ada yang ngambil. Ya beberapa ada yang ngambil juga buat ibu besanan. Ya, karena dia model tunik juga nih kak. Dia dengan panjang 90. Jadi kalau misalkan kakaknya suka yang ketutup, nah ini cocok banget nih. Si etalase nomor 9 kita di kebaya Zara. Ya, yang aku pegang di warna muka, yang aku pakai di warna mint. Ya, warna mintnya pun gak kalah cakep nih kak. Warna mint tuh dia warna-warna hijau yang agak kebiruan. Ya, warna itu dia unik banget teman-teman. Ya, kalau warna juga dia seger. Dan ini cocok nih buat kakaknya yang pengen coba-coba warna baru. Ya, kak. Karena dia juga warnanya masih kalem untuk si warna mint ini. Seperti ya kak, untuk warna mint di etalase nomor 9 ya. Tetap ke depan ya. Dan pas duduk pun dia bakal ada celahnya, jadi cantik banget nih kak. Seperti ini ya. Untuk 9 di bagian depan dan untuk di bagian belakangnya seperti ini. Oke. Di sini kita juga ada banyak warna. Selain warna mint ini, ada juga warna gelapnya seperti warna marun, ada juga warna navy-nya ya. Dan warna cerah juga ada warna lemon, lalu juga ada warna taro juga.
Klasa nomor 9 ini ya. Jadi profilnya boleh banget dicek-cek aja dulu nih Kak, keranjang kuning kita. Nanti kalau sudah ada yang suka boleh banget di komen-komen aja. Oke. Kita akan lanjut lagi ya teman-teman. Ke etalase berikutnya. Ayo nih buat teman-teman nih yang udah bergabung, boleh banget di komen-komen aja nih Kak, di kolom komentar. Mungkin kakaknya ada yang penasaran, pengen minta spill-spill, pengen minta rekomendasi ataupun tanya size, boleh banget ditanya-tanya aja di kolom komentar. Nanti akan aku bantu jawab satu per satu. Oke, kita bisa mulai ya Kak untuk live streaming ya. Oke, aku akan mulai. Aku akan lanjut lagi ke etalase nomor 10 nih Kak, bawahnya. Di sini kita ada kebaya Kinara. Ya, untuk kebaya Kinara di sini kita juga model tunik. Di sini kita punya lumayan banyak nih Kak untuk model-model tunik. Ya, untuk kebaya Kinara ini di sini aku akan coba spill di salah satunya warnanya di warna taro. Nah, untuk di warna taronya dia seperti ini. Ya, warna taro tuh dia warna-warna ungu yang kalem. Ya kan dia ada hint abunya gitu. Jadi warnanya cantik banget nih. Aku jarang lihat warna-warna ungu seperti ini. Jadi warnanya pun dia agak kasaran. Ya, untuk di warna taro kita langsung nomor 10 nih. Seperti ini Kak. Ya untuk bahannya sendiri di sini kita pakai bahan tile Sabto. Ya kayak untuk motif. Ini untuk motif bahan tile Sabto seperti ini. Dia tuh ada list-listnya juga Kak. Jadi cantik banget nih. Ya. Dan juga kita sama pakai resleting depan. Jadi aman banget nih buat temen-temen yang di sini. Ya. Dan dilengkapi juga ada cuttingan di bagian bawah. Seperti Kak. Untuk panjang itu sekitar di 90 cm. Untuk kebaya Kinara ini etalase 10 dia polanya agak besar ya teman-teman. Jadi mungkin kakaknya boleh di downsize ataupun diambil dari size sama juga gak apa-apa. Ya. Seperti ini Kak untuk di etalase nomor 10-nya kebaya Kinara di variasi warna taro. Ya, cantik banget ya teman-teman. Dia juga ada full payetnya dari atas sampai ke bawah dan di bagian samping-samping payetnya Kak. Ya, buat pemanisnya juga untuk si payet diamondnya seperti ini ya. Untuk di bagian depan dan untuk di bagian belakang. Ya, untuk kebaya Kinara di etalase nomor 10. Cantik banget ya teman-teman ya. Di sini kita juga punya banyak warna. Ini yang aku lagi pegang di variasi warna taronya. Ya, warna taronya cantik banget ya Kak. Ya, wajib punya banget nih si warna taro. Ya, aku juga salah satu warna favoritku nih Kak, si warna taro ini. Seperti ini ya. Untuk etalase nomor 10 di variasi warna taro. Oke, kita lanjut lagi ya Kak ke etalase berikutnya. Nah, ini buat teman-teman yang sudah bergabung, boleh banget nih Kak di komen-komen aja di kolom komentar. Ayo, ya, boleh dibantu-bantu komen aja, biar kita bisa ngobrol-ngobrol juga nih ya. Boleh aja, kalau kakaknya pengen ada yang di-spill-spill, pengen tanya-tanya, boleh juga nih Kak di komen aja. Nanti akan aku bantu untuk jelaskan detailnya satu per satu ya. Kakaknya boleh scrolling-scrolling aja dulu nih, keranjang kuning kita. Ya, boleh dilihat-lihat dulu aja Kak keranjang kuningnya. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ke etalase berikutnya. Di sini kita akan ke etalase nomor. Oke, di sini kita akan ke etalase nomor 1 nih Kak untuk produk terbaru kita. Untuk kebaya gamis Kenza ya. Di sini kita udah ada kebaya-kebaya tipe dress. Jadi buat kemarin yang kakaknya nanya, Kak ada kebaya-kebaya tipe dress atau gamis gak? Nah, kita sekarang udah ada di dua model nih Kak. Etalase 1 dan juga etalase 2. Aku akan spill etalase satunya dulu untuk kebaya Kenza. Ya, di sini aku ada pegang di variasi warna navy. Ini juga warna-warna yang elegan, warna-warna yang mewah. Dan dia ini juga warna yang ngeton atau kulit. Jadi juga cocok banget buat teman-teman yang punya kulit sawo matang. Sobat nih Kak. Ya. Untuk bahannya sendiri di sini kita pakai bahan tile spangle. Dia juga ada full furring dengan bahan kaos. Dan kita mix dengan bahan tutu di bagian dada dan juga di bagian lengannya. Dan di bagian lengan itu dia cantik banget nih Kak. Jadi itu tipe trompet ya Kak, tipe lengan trompet. Jadi ada karetnya di bagian tengah dan dia ada dua layer gitu teman-teman. Nah, jadi ada isi bahan tilainya dan juga ada bahan tutunya di bagian dalamnya lagi. Jadi cantik banget nih untuk detail tangan. Di etalase nomor 1 kita ini. Ya untuk kebaya gamis Kenza ya. Untuk panjangnya sendiri dia di sekitar 137. Ya Kak, dan juga udah ada pelengkap tali pinggang. Jadi bisa menyesuaikan juga nih Kak dengan bentuk badan masing-masing ya. Di sini aku dengan tinggi 164 tuh dia pas. Namun kita pernah coba juga tuh yang tinggi 155 juga dia pas. Jadi plusnya ada tali pinggang tuh bisa disesuaikan aja sesuai dengan bentuk badan ya. Untuk di bagian depan
Untuk di bagian belakangnya dia punya detail resleting, ya. Cantik banget nih kak untuk etalase nomor satu kita, ya. Halo Kak Wulan, kakak boleh etalase nomor 34, boleh banget nih kak ya. Kita akan ke etalase nomor 34. Di sini kita ada, coba aku cek ya. Untuk 34, oke, ada couple ayah anak, ya kak. Untuk couple ayah anak, di sini kakak mau dikode apa boleh komen juga biar aku bisa sekalian langsung jembrengin ke kakaknya nih kak. Ya, untuk ayah anak di sini kita ada beberapa motif. Coba di sini aku akan jembrengin di kode SR hitam. Ya, di sini aku ada contoh nih kak untuk yang anak dan juga ayahnya di kode SR hitam seperti ini. Ya, di sini untuk anak kita satu tipe aja yaitu di lengan pendek. Sedangkan untuk dewasa dia ada lengan pendek ada lengan panjang. Namun untuk etalase 34 ini dia pakai di lengan panjang ya seperti ini ya. Untuk bahannya sendiri di sini kita pakai bahan polyester foil. Ya kak untuk bahan polyester foil itu dia bahannya flowy, bahannya dia jatuh. Jadi pakai pun dia nyaman dan juga adem banget kak. Dan dia pun pas nih teman-teman dia gak terlalu tebal, gak terlalu tipis juga, ya kak. Dan untuk detail kemeja ini, di sini kita ada kerahnya, ya kak. Dia berkerah dan juga full kancing di bagian depan. Untuk kancingnya pun dia ditutup lagi oleh detail kain, dia tipe yang hidden button gitu kak. Dia terkesan lebih rapi. Apalagi buat acara-acara formal, acara-acara spesial, ini cakep banget kak. Ya untuk di anaknya, untuk anak kita ada 5 size dari S hingga double. Perkiraan dari umur 2 tahun hingga 10 tahun. Untuk dewasanya kita dari M hingga double. Hingga double XL seperti ini ya. Untuk kakak Wulan. Ya buat kakak Wulan untuk etalase 34 ada couple ayah anak. Jadi kalau kakaknya lagi cari couple batik ya boleh banget nih kak. Di sini kita lengkap kok. Ada couple batik pasangan. Ada juga couple batik ayah anak. Couple batik keluarga kita juga ada. Jadi kakaknya boleh banget dicek-cek dulu aja nih kak ya. Kakak Wulan seperti itu. Kode SR yang mana kakak untuk SR hitam tadi aku pegang ya nanti aku pegang di kode SR hitam kakak ya nanti aku pegang di kode SR hitam ya itu aku Len dan juga kakak Novi yang bata dan merah etalase berapa untuk yang bata etalase nomor 3 untuk yang merah etalase nomor 5 aku akan pin ya kak untuk etalasenya di etalase nomor 3 dulu nih kak untuk etalase nomor 3 di sini kita punya kebaya olive. Ya, untuk kebaya olive di sini kita spesial banget nih kak, dia cuma ada di satu warna aja, yaitu di warna batanya. Seperti ini. Ya, untuk panjangnya sendiri dia di sekitar 80 cm. Jadi kira-kira di bagian lutut kak pas kita pakai. Untuk bahannya sendiri kita pakai bahan velvet paduan dengan bahan bruka. Ya, kak, untuk bahan velvet tuh dia bahannya di luar shiny, tapi di dalam dia lembut. Jadi enak banget nih kak dipakainya. Aku sendiri pun udah pernah pakai ini seharian dan nyaman kak. Dipakainya dia gak ada bikin gerah ataupun gatal. Ya, di bagian dadanya juga dia ada detail payet-payetnya. Ya kak, ada detail payet-payetnya seperti ini. Dan juga di bagian pinggang dan di dekat cuttingan ujungnya. Ya kak, untuk cuttingan tuh di bagian kiri letaknya. Ya kak, bagian depan. Dan di bagian belakang dia polos aja. Lalu juga ada detail resleting belakang. Ya, cantik banget nih kak. Untuk saya etalase nomor 3 kita. Di kebaya olive ini bisa banget buat wisudaan atau juga buat pagar ayu juga bisa ya. Dan untuk yang satu lagi etalase nomor 5 ya untuk yang merahnya di etalase nomor 5 untuk kebaya meka. Nah namun untuk warna merahnya aku belum belum bisa deketin ke kakaknya mohon maaf banget. Jadi aku akan coba spill di warna lain dulu ya untuk di warna dusty. Ya kan juga warnanya gak kalah cakep nih kak. Si warna dustinya ya dia warna-warna dusty pink. Ya kak dia tuh model Kartini. Jadi di bagian kerahnya dia nyatu. Dan juga ada detail red slotting depannya. Jadi aman banget nih buat teman-teman yang busui. Untuk bahannya sendiri kita pakai bahan brocade. Dia juga udah full furring kak dengan bahan kaos. Itu di bagian depan. Dan di bagian belakangnya dia polos. Dia tuh simple ya kak. Non payet, non glitter. Jadi kalau kakaknya suka kebaya-kebaya yang simple ini pas banget nih. Seperti ini ya. Untuk etalase nomor 5. Ya, jadi ada 3 dan juga 5 ya untuk kakak Novi seperti itu. Dan juga untuk kakak Ibu Encien. Etalase 21 Abu Tua spill kakak boleh. Untuk 21 di sini kita ada Ozara ya. Untuk Ozara Abu Tuanya kita sedang tidak ada di display nih kakak ya. Di sini kita ada di warna silvernya atau di warna abu mudanya. Mungkin kakak Ibu Encien boleh join lagi di live streaming kita. Di next live streaming jam 3 nanti. Supaya kita ambilkan dulu untuk yang warna abu tuanya di gudang. Ya. Jadi untuk kakaknya mohon maaf banget nih kak. Di sini kita ada yang warna abu mudanya. Kakaknya boleh join lagi ya kak di live streaming kita berikutnya jam 3 sore nanti. Oke. Okay? Mohon maaf banget kakak Ibu Encien. Ya dan untuk kakak Wulan. AS kakak sekalian di spill boleh ya. Untuk AS dia seperti ini kak.
Di sini aku akan coba spill AS Navy ya. Untuk AS kemeja anak dan juga kemeja dewasa. Nah, seperti ini Kak. Ya, di sini aku lagi pegang di kode AS Navy. Seperti ini. Untuk kode AS pun dia motifnya cantik banget ya. Dia motifnya cakep nih Kak. Kelihatan mahal teman-teman di dalam motifnya. Dia tuh ada list-listnya gini Kak. Dan juga untuk motif ini bisa dipakai tua muda. Untuk kode AS ini. Di sini aku lagi pegang AS Navy. Seperti itu dominan Navy Kak. Jadi kalau kakaknya yang pengen cari batik-batik yang dominan warna navy-nya ini bisa nih. Karena untuk kode-kode lain kita ada paduan warna lainnya. Jadi gak cuma navy aja. Nah, kalau di etalase kalau di kode AS ini dia benar-benar navy aja, Kak. Sisanya dia cuma dikit-dikit doang ya. Ada coksunya sedikit ya, Kak. Seperti itu. Ya untuk di kode AS navy untuk haulan. Ada kemeja lengan panjang dan juga kemeja anak. Oke, seperti ini. Di sini aku lagi pegang size XL dan size L. Seperti ini. Oke, mungkin kakak juga boleh di screenshot kalau kakaknya mau dilihat-lihat lagi setelah kita selesai live. Atau mau di-share aja nih ke keluarganya, ke temennya juga boleh. Ya kak, bilangin di Fanlife Kebaya lagi ada special promo khusus live streaming. Oke, seperti itu. Dan untuk kakak Wiwin, kakak spill kemeja anaknya yang paling besar boleh. Untuk kemeja anak paling besar di sini kita size double XL. Coba aku ambilkan ya kak, untuk size yang paling besar. Untuk double XL ini dia di LD sekitar 90 cm ya kak, perkiraan untuk anak 10 tahun. Ya, cuman untuk umur ini enggak terlalu jadi patokan sih teman-teman ya, karena untuk sebenarnya di LD, karena untuk anak ini kan pasti beda-beda ya teman-teman untuk badan ya. Jadi kalau misalkan anak aku udah semisal 11 tahun tapi kira-kiranya masih muat nih, size double itu masih bisa juga pakai. Jadi patokannya di LD nih teman-teman. Seperti ini ya untuk size double XL ya Kak di kemeja anak. Ya untuk double XL kemeja anak dia seperti ini. Oke. Perkiraan di umur 10 tahun Kak. Perkiraan di umur 10 tahun. Seperti ya. Aku lagi pegang ya betul size double-nya. Ya. LD-nya di sekitar 90 cm. Oke. Seperti ini ya. Untuk Kakak Wiwin. Mau lihat SR hitam? Oh boleh. Untuk yang SR hitam seperti ini Kak. Untuk SR hitam di size double XL. Seperti ya, di sini double XL deh Kak. Coba aku cek. Oh ya betul ya. Nah, kebetulan banget nih Kak. Di display pun dia double XL nih. Seperti ini ya. Untuk kakak Wulan, untuk double XL di kode SR hitam. Ya, jadi kalau anak ini tergantung lagi dengan LD-nya. Karena juga kan masih masa pertumbuhan, jadi kadang beda-beda ya untuk bentuk badannya. Jadi bawa disesuaikan lagi sama LD-nya, oke. Jadi untuk umur sebenarnya nggak terlalu patokan, teman-teman. Ya, seperti ini, Kak. Untuk size double XL di LD 90 cm, oke. Untuk kakak Wiwin, ya di kode SR hitam. Ini juga warna-warna netral nih Kak. Ya dia paduan warna-warna netral. Ya dia dasarnya warna hitam. Lalu juga dipaduin sama warna coksu. Ya. Jadi keduanya sama-sama netral nih Kak. Dia bisa masuk ke semua warna kebaya. Ya. Warna coksu lagi bisa. Warna muka juga dia bisa. Warna pink pun dia bisa. Ya. Namun sesuai lagi dengan selera kakaknya. Ya, namun dia warna netral nih Kak. Jadi bisa dipakai buat ke beberapa warna atasan. Oke, seperti itu Kakak. Dan untuk Kakak Wulan, untuk dewasa dalamnya ada furingnya gak Kakak? Nah, untuk furing saat ini kita belum semua. Ya Kak, belum semua kita berfuring. Namun di beberapa etalase sudah ada yang ada furingnya. Ya, untuk yang ada furingnya ini ada di etalase nomor 23, 24, dan juga 27. Ya Kak, 23, 24, 27 itu sudah ada furingnya, namun sisanya belum. Karena kita juga upgrade-nya bertahap, jadi gak langsung semua. Nanti akan satu per satu akan kita upgrade lagi kok. Ya namun yang udah sekarang yang udah ada furingnya, itu 23, 24, dan juga 27. Ya, namun untuk anak kita belum teman-teman ya. Untuk yang batik anak kita belum. Seperti itu ya, untuk Kakak Wulan. Dan untuk Kakak Fitri. Etalase 11 kalau mau satu set gimana caranya Kakak? Oke, kita lihat ya. Untuk etalase 11 di sini kita punya kebaya Lutfi ya Kak. Untuk kebaya Lutfi kalau kakaknya mau one set caranya gampang banget kok. Kakak Fitri boleh masukkan keranjang dua kali ya. Jadi yang pertama kakak masukin keranjang dulu nih untuk yang variasi atasan saja. Nanti kakak masukin keranjang lagi untuk yang variasi please cut aja untuk roknya ya. Jadi nanti kakaknya check out dua item, ada atasan dan juga ada please cut. Ya, dan kalau Kakak Fitri udah check out di kedua item itu, kakaknya bakal dapat free hijab nih Kak dari kita. Jadi lumayan banget ya. Soalnya kita lagi ada bagi-bagi hijab gratis buat teman-teman yang check out di one set. Jadi ada atasan, ada bawahnya juga.
untuk atasannya kebaya yang pastinya, dan untuk bawahannya roknya bebas kok, kakaknya gak perlu pleat cap, bisa juga ke lilit, bisa juga ke span batik, ataupun juga bisa ke span songket. Jadi hitungannya ada atasan, ada bawahan, kakak bakal dapat free hijab. Dan kalau kakaknya beruntung juga, kakak bakal dapat untuk free hijab yang senada dengan warna kebayanya nanti. Ya, seperti itu ya, tuh Kak Fitri, kalau misalkan kakak mau check out-nya one set. Bisa kok kakak, namun memang dimasukkan keranjang dua kali. Jadi kita memang mau buat variasinya terpisah. Ya kak, tujuannya biar teman-teman yang pengen check out terpisah juga seperti atasannya aja, itu juga jadi bisa ya. Dan teman-teman yang pengen one set juga bisa banget dimasukkan keranjang dua kali, oke? Okay? Semoga menjawab ya untuk Kak Fitri. Seperti itu kak, kalau mau one setnya. Dan kakaknya cukup pilih di variasi warna yang sama aja. Ya kakak cukup pilih di variasi warna yang sama, nanti untuk motif batiknya kita akan auto matching. Ya, jadi kakaknya gak perlu lagi nih untuk cari-cari motifnya yang sesuai dengan kebayanya. Kakak cukup untuk pilih di variasi warna yang sama. Mungkin sebagai contoh, mungkin 11 kakak mau coklat warna merah. Nah, nanti di plisket, di variasi plisket, kakak pilih warna merah juga. Dan untuk motifnya kita akan kirim sesuai dengan yang dipakai model etalase. Oke, okay? Seperti itu ya. Untuk Kak Fitri, dan untuk tadi kakak Wulan. Kakak Wiwin. Ya kak Wiwin, untuk SR hitam di kemeja anak size paling besarnya ya. Halo kak Wulan, kakak gimana caranya pilih ukuran, soalnya di keranjang gak ada ukurannya. Nah ya nih teman-teman, kalau misalkan gak ada pilihan ukuran di variasi, kakak boleh dipesan optional ya saat check out nanti kak. Jadi sebelum ke pembayaran, pas kakak lagi check out, pas kakak lagi isi alamat ataupun pilih metode pembayaran, di bagian bawah produk itu ada tulisan pesan optional, kakak boleh tulis di sana untuk size-nya, untuk konfirmasi size-nya. Dan juga untuk panduan size-nya kita sudah tulis lengkap di deskripsi. Jadi kalau kakak mau lihat-lihat size-nya boleh ke deskripsi kita. Ya. Jadi kakak tulis aja di pesan optional dan juga di, jangan lupa disimpan. Oke, seperti itu ya untuk kakak Wulan. Buat cara pilih size-nya di keranjang kulit kalau misalkan gak ada ukurannya. Oke, seperti itu. Semoga bisa dimengerti kakak ya. Dan kakak Fitri, etalase 11, BB45, 3146, ambil ukuran berapa? Kakak Fitri, kakak boleh ambil size L ya. Kakaknya boleh ambil di size L kakak. Ya, untuk BB45 dan juga tinggi di 146. Oke, okay. Untuk size L kita, di sini kita ada di LB 104 cm. Ya, kakak Fitri boleh ambil size L-nya ya. Coba di sini aku bantu jembrengin deh untuk yang size L-nya. Biar kakak juga bisa lihat. Atau juga bisa jadi gambaran nih buat kakak Fitri. Bentar ya, coba di sini kita ada, oh di sini ada kak, di warna peach, di sini aku pegang, ada di size L-nya. Ya, seperti ini kak, untuk gambaran size L, ya, dia dengan LD 104. Jadi kalau misalkan, untuk gambaran juga buat kakak Fitri, ya kira-kira size L kita seperti ini kak. Oke. Okay. Sebenarnya bisa sih kak untuk BB45 dan juga TB-nya 146, oke? Okay? Berarti ini untuk size L ya. Kalau kakaknya ragu mungkin boleh ke XL juga. Atau kakak Fitri kakak boleh komen dengan LD-nya ya. Kalau kakaknya tahu LD kakak boleh komen dengan LD kakaknya ya. Karena lebih akurat ke LD. Karena mungkin bisa saja nih misalkan TB kita sama namun dengan LD yang berbeda. Karena pastinya LD perempuan tuh beda-beda teman-teman. Jadi mungkin kakak boleh konfirmasi LD lagi ke aku ya. Dan kakak Fitri. Seperti itu ya. Kakak antara L dan XL. Kak. Itu Kak Fitri antara L dan XL ya. Seperti itu. Oke. Okay. Oke, okay. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Kita langsung berikutnya, ayo. Oke, okay. Untuk kakak user, halo kakak user, kalau bergabung, itu yang dipegang etalase berapa kak? Nah, untuk aku pegang sebelumnya, di etalase nomor 11 ya. Untuk kebaya Lutfi kak, sudah aku pin, mungkin kakak boleh cek keranjang kuning kita, nanti akan muncul di paling atas ya. Untuk etalase 11 di kebaya Lutfi, yang tadi aku pegang di variasi warna peach. Ya, di sini kita punya banyak banget varian warna untuk etalase nomor 11 ini. Ya kak, di sini kita ada sekitar belasan. Untuk warnanya, jadi kakak mau cari warna apa nih? Kakaknya mau aku spill di warna apa? Boleh di komen-komen aja, nanti akan aku bantu spill. Di sini coba aku akan ambil random dulu ya. Untuk yang 11, di sini aku akan spill di variasi warna sage. Atau di warna navy nih kak, dia juga kalah cakep nih si warna navy-nya. Ya. Untuk bahannya sendiri, di sini kita pakai bahan tilai spider. Ini juga salah satu bahan bestseller kita nih kak. Ya banyak banget teman-teman yang suka, dan juga ngasih testimoni langsung di live streaming. Kalau bahannya tuh di bagus. Mewah dan juga nyaman dipakainya. Seperti ini, Kak.
ya. Untuk Elsa 11 itu dia model baby doll, jadi di bagian pinggangnya dia ada detail rempol ya kan, dia ngelebar ke bawah gitu jadi cantik ya. Dan juga ada tali pinggangnya, jadi bisa menyesuaikan juga dengan bentuk badan masing-masing. Dan dia itu ada detail payetnya di bagian leher, pinggang, dan juga di bagian ujung lengannya seperti ini kak. Nah, jadi pas dipakai di bagian tangannya ada detail juga nih kak, jadi cantik ya seperti ini. Kita juga pakai detail di selting depan, jadi aman banget nih buat teman-teman yang busui ya. Di bagian baju itu dia ada detail bling-bling gitu kak, dari detail payet juga, dari payet juga kak. Jadi kita bukan pakai glitter tapi kita pakai payet, jadi plus satu dia gak nempel-nempel ke tangan ataupun gak jatuh-jatuh seperti itu ya. Terus di bagian depan untuk panjangnya sendiri sekitar 75, jadi standar teman-teman ya, sekitar di bagian paha kalau kita pakai ya kan, di bagian depan. Dan untuk tampak belakangnya seperti ini ya. Untuk etalase 11 yang lagi tadi aku pegang, yang aku pegang di variasi warna peach, yang lagi aku spill sekarang di variasi warna navy-nya. Cantik banget nih ya. Dan karena warna navy ini dia tuh warnanya kontras, dia warnanya gelap, jadi detail si payet itu keluar banget kak, jadi cantik banget nih ya. Dan detail bling-blingnya pun jadi keluar juga seperti ini. Oke. Okay. Loh, kak user, di etalase 11 di sini kita untuk etalase 11 tuh udah banyak banget yang sold out untuk size-nya. Jadi kakaknya jangan sampai kehabisan nih. Kalau misalkan kakaknya masih kedapatan size dan juga warna, boleh langsung digercepin aja nih kak. Mumpung sekarang kita juga lagi ada promo nih ya, khusus untuk live streaming aja. Dia tuh harganya dari yang harga awalnya 220-an lebih, sekarang jadi 200.000 aja kak. Dan kalau kakaknya bisa dapat voucher ataupun harga lebih murah itu bisa juga di bawah 200.000 ya. Aku boleh komen juga ini dapat berapa di akunnya. Apalagi kalau misalkan kakak user nih pengguna baru, bisa tuh banyak banget promo-promo seperti potongan harga dan juga gratis ongkir. Jadi lumayan banget nih kak. Yang untuk etalase nomor 11-nya, ya di Kebaya Lutfi. Ini juga best seller kita nih kak, si Kebaya Lutfi ini. Ya, ini juga salah satu best seller kita teman-teman. Dan juga dia udah ada beberapa yang sold nih kak untuk size dan juga warnanya. Jadi boleh banget langsung aja digercepin, oke? Okay? Seperti itu ya. Kita lanjut lagi ke etalase berikutnya. Oh ya nih teman-teman, boleh banget lanjut komen aja yang mau kita spill-spill lagi, yang mau kita review-review lagi, yang mau minta rekomendasi ataupun mau tanya-tanya size, boleh banget nih kak. Di komen-komen aja, di kolom komentar ya, boleh dibantu komen biar kita juga bisa ngobrol nih kak. Oke, okay? Seperti itu. Kita lanjut lagi ya ke etalase berikutnya. Di sini kita akan ke etalase nomor 12 nih kak. Nah untuk etalase 12 tuh dia mirip-mirip dengan yang 11 sebelumnya. Ya, untuk 11, 12, 13 tuh dia mirip kak. Dia bahannya sama namun dengan beda-beda model. Jadi kalau misalkan kakaknya pengen couple, mungkin ada acara ataupun ada acara keluarga dan sebagainya, kakak bisa banget nih couple tapi dengan beda-beda model seperti itu ya. Halo kakak Lucy. Kakak Lucy, etalase 11 gak ada setelan ya kak? Ada kok teman-teman, untuk etalase 11 di sini kita memang buat variasi terpisah ya. Kita memang untuk buat variasi terpisah antara atasan dan juga bawahan. Namun kalau kakaknya pengen satu set bisa banget kok, kakaknya boleh masukkan keranjang dua kali. Jadi yang pertama kakak masukkan keranjang untuk atasannya aja, nanti kakak masukkan keranjang lagi untuk yang pleskat aja. Seperti itu ya. Dan kalau kakaknya udah check out dua item itu, nanti kakak bakal dapat free hijab juga nih kak dari kita. Jadi lumayan banget ya untuk pembelian one set bakal dapat free hijab. Seperti itu ya. Tujuannya untuk kita buat varis terpisah ini juga biar teman-teman yang pengen cewek atasan aja itu juga jadi bisa ya. Namun kalau misalkan kakak Lucil pengen cewek one set itu bisa banget juga dengan cara dimasukkan keranjang dua kali seperti itu. Oke, kakak Lucil semoga menjawab ya seperti itu pak. Dan juga kakaknya cukup pilih di variasi warna yang sama aja biar kita yang auto matching ya, biar kita yang auto matching. Dan juga untuk motifnya kita akan sesuaikan dengan yang dipakai model etalasinya. Oke, okay? Seperti itu pak. Bisa kok, bisa one set juga ya. Untuk one setnya di sini kalau di etalase yang sama itu dia dengan rock pleskat. Untuk rock pleskat itu seperti yang aku pakai kak ya. Untuk rock pleskat itu dia stretch ya kak, dia melar hingga di perkiraan BB85 mentok. Dan dia pun ada full karetnya di bagian pinggang untuk panjangnya sekitar 100. Dan aku paling suka nih dengan rock pleskat ini karena selain dia simple, dia juga tuh spannya sampai bawah teman-teman. Ya dia spannya full sampai kaki bawah, jadi ngasih kesan kaki kita itu kecil dan juga jenjang. Ya apalagi kalau misalkan pakai tunik kayak gini, itu paling cocok tuh dengan pleskat. Karena pleskatnya dia spannya full sampai kaki bawah, jadi kelihatan kecil kaki kita kak. Seperti itu ya. Kalau kakaknya pengen bawahannya dengan lilit juga bisa, namun di etalase yang terpisah. Ya, bisa dengan lilit, bisa dengan span ataupun dengan span songket. Jadi ya, bakal Lucil ya. Bisa kok untuk 11 dipilih one setnya dengan cara dimasukkan keranjang dua kali ya. Seperti itu apa.
Oke, kita lanjut lagi ya. Kita langsung berikutnya. Ayo nih buat teman-teman boleh banget di komen-komen lagi aja kakaknya mau kita spill lagi dari kelas berapa. Karena kita masih ada waktu sampai di jam 2 siang nih kak. Ya, sampai di 17 menit ke depan ya. Sampai di jam 2 siang. Jadi kakaknya boleh banget ditanya-tanya lagi aja buat yang masih penasaran. Oke. Kita lanjut lagi nih ya, katalase berikutnya. Di sini kita akan katalase nomor 12 tadi kak ya, untuk kebaya Lesti. Nah, untuk kebaya Lesti di sini kita tinggal sedikit juga nih kak, stoknya dia udah terbatas. Ya, aku akan coba skill di variasi warna merah hati. Nah, seperti ini kak. Ini warnanya cantik banget ya teman-teman. Dia tuh di warna merah maroon yang gelap dan juga agak keunguan. Jadi mirip dengan warna burgundy. Seperti ini kak. Warnanya cantik banget ya. Dia warna-warna yang elegan dan juga mewah. Dan juga salah satu warna favorit buat teman-teman yang punya kulit sawo matang. Karena dia juga warnanya ngeton up ya kak. Dia warnanya bikin cerah ke kulit. Ya, seperti ini. Oke. Untuk bahannya kita sama pakai bahan Tile Spider untuk detail bahannya. Tuh, cantik banget ya teman-teman untuk detail bahan Tile Spider ini. Dan dia juga sama ada detail payetnya di bagian leher dan juga pinggang. Ya kak, untuk payetnya pun kita handwork. Jadi dia detail lebih rapih. Oke, kita kasih juga tambahan tali pinggang. Jadi bisa nyesuaiin dengan bentuk badan masing-masing. Jadi tambah cakep nih kapas dipakai. Nah, untuk etalase nomor 12 ini dia model penguin. Jadi lebih panjang di bagian belakang. Untuk panjang belakangnya di sekitar 100 cm. Dan untuk panjang depannya di sekitar 70 cm. Ya kak, jadi lumayan panjang nih. Dia panjang tuh setara dengan tunik ya kak. Namun kita buat pola penguin. Jadi lebih pendekin di bagian depannya. Jadi cocok juga buat tua muda nih kak. Untuk si model Lesti ini. Ya, ini bisa juga dipakai ke segala acara. Kakak bisa buat wisudaan, bisa juga buat lamaran, bisa juga buat ke kondangan ya. Ini kebaya yang bakal kepake terus nih kak. Karena dia bisa dipakai ke segala acara, gak cuma di acara tertentu aja. Seperti ini ya, untuk di bagian depan. Dan di bagian belakangnya dia polos, lalu ada detail resleting belakang. Oke, udah ada free maskara juga nih kak, untuk setiap pembelian atasan aja. Apalagi kalau misalkan kakaknya beli dengan bawahannya juga, itu bakal dapat free hijab. Jadi semakin banyak kakak yang check out, semakin banyak juga nih free yang kita kasih. Jadi lumayan banget nih kak ya. Dan semakin banyak juga potongan harganya. Jadi semakin banyak kakaknya. Semakin banyak nominal kakak check out, semakin banyak juga diskon yang kita kasih. Seperti itu ya. Makanya kita nomor 12 kak untuk kebaya Lesti. Jadi saat ini jadi top 1 bestseller kita nih. Ya, number 1 bestseller kita untuk kebaya Lesti ini. Oke. Dia pun di warna rose gold sudah habis ya kak, warna rose gold sudah habis dan juga udah banyak yang tinggal satu nih kak, seperti warna blue dia tinggal satu piece aja, atau warna blue tinggal satu piece, warna hijau botol juga tinggal satu piece, warna bata juga kak tinggal di satu piece ya. Halo kak Yul, spill atlasan nomor 3 kak, boleh banget nih. Ini juga yang lagi try on patung ya kak, yang di bata ujung, yang di ujung kiri kakak. Untuk contoh pemakaiannya di etalase nomor 3. Di sini kita punya kebaya olive ya. Untuk etalase 3 ini dia spesial banget kak. Dia tuh cuma ada di satu warna aja, yaitu di warna batanya. Ya, dan warna batanya pun cantik banget kak. Dia tuh warna-warna bata yang kalem. Ya, warna-warna coklat bata. Berbeda dengan model kita yang lain. Mungkin kalau model kita lain itu kebanyakan orange bata. Nah, untuk etalase 3 tuh dia lebih ke arah coklat warna batanya. Jadi kalem banget kak. Seperti ini ya. Untuk bahannya sendiri di sini kita pakai bahan velvet. Untuk bahan velvet tuh dia di bagian luarnya shiny, jadi mewah seperti ini kak. Dan juga di bagian dalamnya dia lembut, jadi nyaman banget dipakainya. Aku sendiri pun udah pernah pakai kak ini seharian, dan itu dia gak ada bikin gerah ataupun gatal. Seperti ini ya, dan juga dia ini ada tambahan payetnya di bagian leher, di bagian dada, di bagian pinggang, dan juga di bagian bawah dekat katingannya. Seperti ini ya, itu ada katingan gitu kak di bagian kiri ya. Jadi ngasih kesan jenjang juga nih ke kaki kita. Oke, untuk panjang bajunya di sekitar 80 cm. Ya, kalau kita pakai tuh kira-kira di bagian lutut. Ya kan, di bagian depannya. Dan di bagian belakangnya dia polos aja dan juga ada detail resleting belakang, ya. Ini cantik banget kalau kakaknya pakai buat wisudaan ataupun juga buat pagar ayu juga ini bisa, Kak. Oke. Atau ada setiga buat Kak Yul. Seperti ini ya. Kita ada 4 size mulai dari M hingga double. Dan kakak Henny, ada kebaya warna lime gak kakak? Nah, pas banget nih kak. Ada banget nih ya. Untuk warna kita lengkap kok teman-teman. Kita juga ada warna lime ya kak. Untuk salah satunya di etalase nomor 11. 11 juga punya warna lime. Ya kak, untuk kebaya Lutfi. Untuk lime di sini kita lumayan banyak nih kak. Ya, 11, 10 juga ada warna lime. 9-nya juga ada ya kak. 9, 10, 11 punya warna lime. Ini untuk contoh, sorry teman-teman. Untuk contoh warna lime, dia seperti ini. Warna lime itu dia warna-warna hijau yang agak kekuningan. Nah, seperti ini, kak. Untuk di warna lime, etalase nomor 11. Di kebaya Lutfi. Ya.
cantik banget ya kak. Warna lime tuh dia warnanya seger teman-teman ya, warnanya cantik banget dan dia tuh juga ngasih tone up ke kulit, jadi bikin kelihatan kita lebih cerah teman-teman. Untuk di warna lime di etalase nomor 11. Namun kakak di 11 ini jangan sampai ketukar ya untuk lime dan juga lemon. Karena untuk lemon di sini dia lebih ke warna kuning, sedangkan lime ini dia lebih ke warna hijau. Ya, untuk contoh warna lemon tuh seperti kak. Ya, gitu, takut nanti kakak ketukar nih antara lemon dan juga lime. Ya, untuk lemon dia lebih kuning lagi kak. Dia lebih cerah lagi warnanya. Ada lemon, ada lime. Lanjut lagi di 10 juga punya. Kakak atau 10 kebaya kinara dia punya warna lemon juga. Nanti dia warna-warna yang agak kehijauan. Ya, seperti kak untuk jatah nomor 10 di kebaya kinara. Ya, coba di sini aku juga akan sebutkan beberapa kebaya kita yang punya warna lain. Etalase 1, etalase 2, lalu juga etalase nomor 9, 10, 11, dan juga di etalase nomor, oh sudah ya, berarti 1, 2, lalu juga 9, 10, 11. Oke, untuk kakaknya, sedangkan untuk kebaya kita yang ada di warna lain. Etalase 10, dan juga untuk 9 dia seperti ini kak, coba aku bantu ambilkan juga ya. Aku bantu ambilkan juga untuk di warna lime atau lemon etalase nomor 9. Seperti ini kak, tuh ini juga gak kalah cakep teman-teman ya, dia warna lemon atau lime-nya seperti ini. Ini dia warna-warna hijau kekuningan gitu kak, warnanya seger dan juga cantik banget nih, cocok buat teman-teman yang pengen coba-coba warna baru seperti ini ya. Untuk di warna lime-nya etalase nomor 9 kakak ini. Oke, dan juga untuk kakak Swa etalase 7 kak di warna pink boleh. Kalau 7 di sini kita ada di warna dusty pink ya, atau kebaya Irene. Nah, kebaya Irene ini dia model-model kebaya yang simple nih kak. Ya, dia tuh model kutu baru dengan panjang tunik. Aku akan ambilkan ya untuk di warna dusty pinknya. Nah, dia seperti ini kak. Untuk kakak Sua ya, di etalase nomor 7 yang warna pinknya. Cantik banget ya kak, warna pinknya tuh dia yang kalem, jadi bukan pink yang ngejreng. Ya, warnanya cakep banget nih ya. Untuk bahannya ini kita pakai bahan brokat, dia juga udah full furing dengan bahan kaos. Untuk panjangnya sendiri di sekitar 90 cm. Dan di bagian bawahnya tuh dia cuttingan depannya agak merucut, lancip ke depan. Jadi ngasih kesan jenjang juga nih pas kita pakai. Oke, dia juga punya slatting depan. Jadi bisa banget buat teman-teman yang busu juga. Dan juga dia ini simple nih kak, dia tuh non-payet, non-glitter. Jadi kalau misalkan kakak Sua ini suka kebaya-kebaya yang simple, kakaknya pas banget ambil alas nomor 7 kita. Ya, dan plusnya kebaya simple tuh dia gampang banget buat kita mix and match ataupun mau kita tambah-tambah aksesoris seperti kalung, bros ataupun selendang ya. Cantik juga nih kak. Untuk etalase nomor 7 di warna dusty buat kakak Sua. Itu bagian depannya. Untuk di bagian belakangnya itu bahan brokatnya ada motif daun. Jadi cantik ya kak, manis nih untuk motifnya seperti ini. Oke. Kalau kakak suka boleh banget nih langsung aja digercepin check out payment. Mumpung sekarang kita lagi ada promo nih kak di etalase nomor 7-nya. Ya. Dan juga untuk etalase 7 ini dia sudah ada hingga LD 125. Ya kak, kakak boleh ambil di size double untuk yang ingin di LD 125-nya. Oke, seperti ini kak. Untuk etalase 7 di warna dusty pink atau kakak tua ya. Dan untuk kakak Tuti, etalase 5 yang warna hitam boleh. Untuk 5 di sini kita ada kebaya meka ya. Oke, ada kebaya meka. Untuk kebaya meka di warna hitam boleh banget nih kak. Ini juga kebaya meka gak kalah cakep juga nih. Ini yang lagi dipakai patung ya teman-teman. Untuk kebaya meka yang lagi dipakai patung warna marun. Ya kak, itu sama di kebaya etalase 5 juga. Di sini aku akan spill di warna hitamnya. Bentar ya, aku akan coba ambilkan dulu. Buat kakak Tuti, oke. Okay. Untuk di warna hitam ya. Sorry untuk kakak Tuti. Untuk etalase nomor 5 warna hitamnya lagi dipakai mimin kedua nih, kebetulan mungkin kita bisa panggil nih ya mimin keduanya biar bisa tunjukin ke kakak Tuti. Oke, mimin kedua boleh masuk nih mimin untuk tunjukin ke kakak Tuti. Oke, seperti ini ya. Seperti ini kakak, yang lagi aku pakai sekarang ada di etalase nomor 5 ya Min ya. Di etalase nomor 5 di warna pink. Jadi mungkin Minnya gak bisa spill ya untuk pajangan atau display-nya karena lagi aku pakai. Ya seperti ini. Itu model Kartini ya. Jadi itu model Kartini dengan panjang yang standar sekitar 70 cm di bagian depan dan 60 cm di bagian belakang. Dia aku udah mix dengan rock pleat skirt yang lagi aku pakai sekarang. Di rock pleat skirt di kode cherry hitamnya ya kak ya. Jadi untuk bawahannya itu di rock pleat skirt yang dominan di warna hitam. Dipaduin dengan hitam atau di warna black yang lagi aku pakai sekarang, ya itu matching banget kak.
Ya, seperti ini yang lagi aku pakai di etalase nomor 5 di warna hitamnya ya. Mungkin aku boleh muter dulu, Kak. Ya, seperti ini untuk etalase nomor 5. Oke, ya, Min. Seperti itu ya. Itu buat Kakak Tuti ya. Terima kasih Mimin ya udah bantu lihat ini bulan Tuti. Jadi bulan Tuti kira-kira seperti apa Kak untuk etalase 5 di warna hitamnya. Ya langsung kita try on nih buat Kakaknya. Oke. Okay? Etalase 5 di sini kita ada kebaya Mecca. Oke, Kak. Untuk kebaya Mecca tuh dia modelnya standar, jadi dengan panjang 70 di bagian depan dan juga 60 di bagian belakang. Jadi kalau misalkan Kakak suka yang panjang yang standar, itu boleh banget Kak di etalase nomor 5 ini. Dan juga dia simple ya, seperti Kakak lihat tadi, itu non-pied, non-glitter. Dan juga tadi Miminnya lagi pakai, dipaduin sama rock police cap, itu udah cantik banget. Oke, seperti itu ya. Untuk Kakak Tuti, untuk etalase 5 di warna hitamnya. Ini juga warna hitam ini warna inceran nih teman-teman. Ya warna favorit juga nih ya di warna hitam. Karena yang pertama dia warnanya netral, dia bisa digabungin sama semua warna. Dan yang kedua dia itu warnanya bikin aksen, bikin siluet lebih kurus. Itu favorit wanita banget nih ya warna hitam. Karena bikin kelihatan lebih slim Kak untuk di warna hitam ini. Karena aku sendiri pun suka warna hitam nih Kak. Lagi di kebaya ya. Dan warna hitam di kebaya tuh dia jadi kelihatan lebih elegan dan juga mewah teman-teman. Seperti itu. Oke, itu Kak Tuti. Itu hasil 5 ya tadi untuk warna hitamnya. Ya, di sini kita juga udah ada lumayan banyak nih Kak untuk warna hitam. Udah ada di beberapa etalase. Ya, etalase 4, etalase 5, 6, 7, 8 itu udah ada warna hitam. 13 juga udah ada warna hitam. Seperti itu ya. Dan untuk Kak Inti, halo Kak Invisible. Kakak aku udah check out. Oke, Kakak Invisible. Mantap nih kakaknya langsung check out nih ya. Langsung gercep nih Kakak Invisible, ditunggu ya. Oke, Kakak. Nah, dan juga Kakak Invisible untuk kakaknya, kakaknya check up di jam berapa nih? Kalau misalkan sebelum jam 2 siang akan kita kirim di hari yang sama. Ya, seperti itu kakaknya terima kasih banyak. Ditunggu barangnya datang dan juga semoga kakaknya suka ya. Dan juga cocok nih dengan kakaknya. Dan kalau sudah datang jangan lupa nih Kak untuk rating bintang 5-nya. Dan juga kalau lagi dipakai juga boleh nih tag kita juga. Dan akan kita repost. Oke, okay? Kakak Invisible terima kasih banyak kakak ya. Kakak boleh kabar-kabar nih kakak check out yang mana, etalase berapa, biar aku bisa bantu spill lagi mungkin kalau kakaknya mau ya. Nanti aku bisa bantu spillin lagi. Oke. Okay. Untuk Kak Invisible kakak check out etalase berapa nih, boleh komen-komen. Ya. Dan juga buat teman-teman yang lain nih, ayo seperti Kakak Invisible juga nih, katanya sudah check out. Kayak buat teman-teman yang pengen dapetin harga promo ya, mumpung kita masih live nih Kak, karena kita live tinggal di 5 menit terakhir teman-teman ya, gak berasa nih ya, ngobrol-ngobrol sama kakaknya, tiba-tiba udah 1 jam aja nih Kak. Ya, kita check outnya, kita live-nya jadi typo, kita live sampai di jam 2 aja nih Kak, jadi tinggal di 5 menit terakhir ya. Siap, terima kasih kembali. Etalase 12 tadi Kak. Oke, etalase 12. Waduh, ini kakaknya pas banget nih. Kakaknya tepat banget Kak, etalase 12. Karena ini salah satu best seller kita Kakak. Jadi salah satu best seller kita. Ya sekarang ini dia top 1 best seller kita Kak. Untuk etalase nomor 12 ini. Ini cantik banget, kakaknya juga gak bakal nyesel. Karena udah banyak banget testimoni bagusnya, testimoni langsung di live streaming. Kalau suka dengan etalase 12. Malah kemarin teman kita tuh ada yang sampai komen gini Kak. Katanya suka banget sama etalase nomor 12 seperti kebaya jutaan. Coba kalau bayangin berarti sebagus apa pas dia pegang ya. Padahal harganya cuma 200 ribuan aja teman-teman. Tapi gak kelihatan kayak 200 ribu ya Kak untuk kebaya etalase nomor 12 ini. Ya untuk si kebaya Lesti ya Kak seperti ini. Aku akan coba jembrengin di warna merah hati ya. Untuk warna merah hati pun dia warnanya cantik banget ya teman-teman. Dia warna-warna elegan, warna yang mewah. Kak, dan favorit buat teman-teman yang punya kulit sawo matang. Karena juga dia warnanya tuh nge-tone up atau kelihatan lebih cerah nih Kak pas dipakainya. Ya dia model penguin dengan panjang belakang 100 dan panjang depan di 70 cm. Ya Kak, kita pakai bahan tile spider. Kakak boleh lihat untuk detail bahannya. Cantik banget ya Kak, detail bahannya ini. Dan juga itu ada detail bling-bling gitu Kak, yang nambah kesan mewah. Seperti ini ya, bagian depan. Dan di bagian belakang dia punya detail red plating. Oke, itu Kak. Invisible, ditunggu nih Kak, si kebaya Lesti-nya. Ya, seperti ini. Oke, dan untuk Kakak Sakura, etalase 13 Kakak di warna mocha boleh. Untuk 13 ini dia versi tuniknya nih Kak. Ya, karena untuk 11, 12, 13 itu mirip-mirip teman-teman. Kita pakai bahan yang sama namun dengan beda-beda model aja nih. Jadi kalau misalkan kakaknya mungkin pengen couple, kalau misalkan lagi ada acara nih pengen couple, tapi pengen beda-beda model itu bisa banget Kak, dari 11 sampai 13. Ya, karena warnanya pun mirip-mirip, bahan yang dipakai pun sama. Untuk Elsa nomor 13-nya di warna mocha, untuk Kakak Sakura. Seperti ini ya, warna mocha di sini warna cantik banget teman-teman. Dia tuh warna-warnanya netral, warna coklatnya pun yang mewah nih Kak. Seperti ini ya, untuk di warna mochanya. Dia model kurung dan juga tunik dengan panjang di
di sekitar 90 cm. Dan juga dia ini ada detail resulting depannya. Jadi bisa juga nih buat teman-teman yang busui. Dan dia ada sedikit detail cuttingan di bagian bawah. Jadi dipakai pun tetap leluasa nih kak. Seperti ini ya untuk bagian depan. Dan untuk di bagian belakangnya. Seperti ini. Walaupun di bagian belakang dia polos tetap kelihatan cantik. Karena dari bahan sendiri pun dia udah mewah nih kak. Oke. Untuk ala Sakura di etalase nomor 13-nya. BB64 masukkah? Aman banget kak. Kita di sini sampai B70-an masih bisa masuk. Karena dia LD-nya paling besar di 118. Kakak Sakura mungkin boleh dikomen dengan tinggi badan. Atau juga kalau kakak tahu LD lebih bagus boleh dikomen juga. Ya kak, kita di sini paling besar di LD 118. Ya kak, kita paling besar di LD 118. Kakaknya boleh komen-komen. Kakaknya dengan LD berapa biar aku bisa bantu sesuaikan dengan size kita. Oke, seperti itu ya untuk Sakura. Kalau 64 aku bisa rekomendasi kakak di size XL. Kakaknya bisa di size XL ya untuk BB64. Namun tergantung lagi nih, kalau kakaknya mungkin tinggi bisa di downsize. Oke, seperti itu. Kakak Sakura boleh rekomen dengan tinggi badan juga ya. Dengan tinggi badan ataupun dengan LD atau lingkar dada. Oke, seperti itu. Kalau aku sendiri dengan BB58 dan juga tingginya di 164, aku dengan LD di 86, aku masih bisa pakai size M. Seperti itu kakak. Ya. Dan terakhir untuk kakak Yul, etalase nomor 8 kak, boleh banget nih ya. Untuk etalase 8, di sini kita punya kebaya Abila ya. Nah, untuk kebaya Abila juga gak kalah cakep nih kak. Untuk kebaya Abila pun dia tinggal tersisa di 4 warna aja nih kakak Yul. Dia tinggal di warna maroon, di warna sage, coksu, dan juga di warna rose gold. Di warna hitamnya dia sudah habis kak, sudah sold out. Aku akan spill di warna maroonnya ya, seperti ini. Oke, dia tuh model kutu baru dan juga tunik dengan panjangnya di sekitar 90 cm. Ya, jadi tunik itu kak di sekitar lutut kalau kita pakai. Ya, untuk bahannya sendiri kita pakai bahan brokat, dia juga ada full furring dengan bahan kaos. Jadi pas dipakai pun dia udah nyaman. Dan kita kasih detail variasi di bagian depannya yaitu payet, ya seperti ini kak, full dari sini ke bawah. Dan di bagian tengahnya di aksen kembali ini kak. Dan yang aku suka pun dia payetnya tuh pas ya teman-teman yang nggak terlalu rame. Jadi aksen jadi kesan simpelnya dia masih dapet cantik nih kak. Ya, dan juga kita pakai resleting depan, aman banget buat teman-teman busui. Itu bahan brokatnya ada motif daunnya gitu kak, jadi cantik ya. Bagian depan, tutup depannya etalase nomor 8. Untuk di bagian belakang. Nah, di bagian belakangnya dia punya detail lipitan atau knot. Jadi bisa ngasih kesan slim juga nih pas kita pakai. Jadi kalau kakaknya lagi cari kebaya-kebaya yang bikin kurus, nah kakak boleh ambil etalase nomor 8 ya. Karena aku sendiri pun ngerasa gitu kak pas pakai etalase nomor 8. Dia bikin bisa ngasih siluet kurus ke badan kita. Seperti ini ya, etalase 8-nya buat kakak Yo di kebaya Abila. Tinggal di 4 warna aja nih kak, boleh banget langsung aja digercepin, check out payment. Seperti ini ya, untuk etalase nomor 8-nya di warna marun, yang aku lagi spill di warna marun. Oke, kalau kamu warna cerah juga ada, di warna rose gold, warna sage, warna coksu. Oke, seperti itu kak. Ya, atau kakak juga boleh banget nih disimpan aja dulu ya kak, boleh banget ditandain aja dulu produk-produknya ya, boleh disimpan ataupun di screenshot juga boleh, nanti jadi pas kakak mau lagi butuh, pengen balik lagi bisa langsung ke sini. Oke, seperti itu ya. Nah, mungkin buat teman-teman kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin aku bisa end live ya. Terima kasih banyak kak yang sudah bergabung, yang sudah join, yang sudah komen-komen, yang udah like, dan juga sudah check out, juga terima kasih banyak. Dan aku mohon maaf jika ada kesalahan kata atau musik up sama aku live. Kita akan lanjut lagi kak untuk sesi nanti berikutnya di jam 3 sore. Jadi kita break 1 jam, dan kita lanjut lagi. Oke, itu sesi kali ini kita bisa akhiri. Ya kak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.